Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Bertemu lagi dengan saya Santos Pasti Tapak bosku ya. Mudah-mudahan di siang kali ini diberi kesehatan, sehat selalu, sehat walafiat, diberi kelancaran dalam segala hal usaha. Oke bosku, kali ini kita mau mereview unit Elflong karoseri Adi Putro ya. Karoseri Adi Putro tahun 2013. Adi Putro 2013, mungkin teman-teman yang pernah melihat unit ini mau bisa dilihat lagi ya. Mungkin teman-teman yang naksir ataupun yang lagi mau cari armada lagi, tambah unit lagi ataupun buat angkutan karyawan, nah, inilah solusinya. Ya bosku, kali ini kita mau mereview ulang. Ya nggak ulang sih, tak review mana ya. Dulu sempat kita review juga, cuman dulu banget. Jadi mungkin nggak sempat kelihat sama teman-teman yang ada di mana-mana ya. Sebenarnya tadi bersih bosku, karena ini tadi kita berceblok-ceblok ria, jadi nggak kelihatan merenenge. Wah, kita delok yang merenenge ya bosku ya. Bisa dilihat ya, Adi Putro 2013. Pokoknya mungkin nanti teman-teman yang mau nambah unit, mau nambah armada, bisa lah. Untuk unit sendiri sih kategori gimana ya, siap kerja, namanya unit saya kan pasti ada kayak plus minusnya ya, sedikit-sedikit ya. Cuman untuk ban sendiri kita lihat bagus semua, 80%an. Kita cek dulu di bagian roda ya bosku ya. Karena ini kan tadi kita ceblukan, jadi kelihatan kotor bosku ya. Gak apa-apa. Ini ada lukanya di sebelah kanan, bisa dilihat ya. Untuk ban depan sendiri ini 90%, kayaknya baru diganti bannya juga nih. Nice. Terus kita lihat dari bagian kisi-kisi ya. Kisi-kisi sini, talang-talangan tuh ya, aman semua ya teman-teman ya. Kalian bisa dilihat ya, warnanya warna cewek meni ya kan, bisa dilihat ya. Talangannya sendiri masih utuh nih, nice ya kan. Oh, coba kita lihat bagian belakang. Kita buka los. Ya, dari kisi-kisinya ini bisa dilihat. Ya untuk nat-natnya masih utuh, cuman emang ada sedikit-sedikit yang karena usia kali ya, jadi bisa dibilang tetap full layak pakai. Untuk lantai sendiri teman-teman bisa lihat nih, lantainya juga baru, dan itu ada kresek, ada kaki juga di depan tuh, kakinya nggak tahu tuh. Oh, kakinya naik ke atas, aman pokoknya. Lantai sendiri baru ya bosku ya, jadi nggak perlu mikirin lantai. Jok sendiri juga baru, ini kalau nggak salah kapasitasnya sekitar 19 penumpang, 20 sopir. Jok sendiri juga baru, bisa dilihat ya. TV-nya juga ada, AC-nya juga dingin. Yang paling wah, perasaan tadi ada kepala di atas tuh, hilang lagi. Ya, kendaraan sendiri tuh bisa lihat ya. Kalau Adi Putro sendiri identik dengan apa namanya, lapisan seperti ini. Sekarang kita lihat pintu di pintu kedua. Nice.
bisa dilihat ya, untuk pintu sendiri masih utuhan bosku ya. Utuh apa bos, rano singkelong. Singkelong ya paling bancian ya, mau sikil-sikilan ya. Bawahnya juga baru semua, joknya sendiri juga baru. Jadi untuk seatnya sendiri juga longgar, ada barcode juga di belakang tuh, kita nggak tahu barcode apa tuh. Gak apa-apa, aman bosku ya. Audio sendiri emang di belakang ini ada nih, karena woofer juga aktif juga. Oke, kita lihat di bagian depan lagi. Kita buka pintu bagian sini. Nes. Ya rak popo tak sudah sisan lah. Jadi ini ada yang punya juga ini, namanya Ibu Siti Nurhalisa. Ibu Siti Nurhalisa nih, untuk tempat minumnya sendiri masih utuh nih ya. Ibu Siti Nurhalisa kenapa nggak pakai masker bu? Nggak boleh bu. Maskernya dipakai di sini bu. Ya bisa lihat ya untuk kisi-kisi teman-teman. Nanti kita tanya untuk harganya sama ibunya ini di sini, bisa ditanya untuk harganya sendiri. Ya ini bisa dilihat. Nah ini untuk tempat kaki, oh bukan tempat kaki ini, sebenarnya tempat minum ini ya. Tempat minum di sini ada juga, rapi semua pak bosku. Nice. Untuk TV sendiri ini kalau nggak salah 21 in ya bu. 21 in. Tapi masalahnya ini belum tahu masalah harga nih. Kasih tahu harganya dong bu, berapa bu? Harganya 240 bisa dinego sejadi-jadi. Berarti nego keras. Iya. Oh siap. Ini dari yang punya sendiri mintanya 240 nego keras. Kalau nego keras tuh bisa dilembekin nanti ya bu ya. Iya. Wah siap. Pokoknya yang penting kita tak lihatin dulu untuk barangnya. Kalau dicek langsung pasti teman-teman tahu. Kalau nggak dicek belum puas. Dicek dulu. Bener nggak bu? Iya. Nanti nego di rumah. Oke bosku. Kita lihat kisi-kisi lain dulu ya. Nah, untuk pintu depan nih bisa dilihat ya, masih utuhan bosku ya. Cuman ini kayaknya ada yang kena apa gitu ya, jadinya agak aman. Tapi untuk kisi-kisinya aman karena mobil rawatan ya. Kalau mobil rawatan tuh masih bisa dilihat ya. Jok sendiri juga depan baru, karena kan settingannya emang jok sama belakang itu kan sama nih. Talangan sebelah kiri bisa lihat teman-teman. Talangannya ada juga ya, talangannya ada cuman aman juga nih. Kita lihat talangan yang sebelah kiri tadi kan, kita lihatin sebelah kanan ya. Tutup. Nice. Jadi teman-teman kalau belum melihat langsung sih sebenarnya masih ragu ya, jadi harus dipantau langsung, dicoba. Bisa bilang mobil itu enak apa enggak, bisa dipantau langsung dulu. Kolongan sendiri tadi belum kita lihatin kolongannya ya bosku ya. Mungkin ada yang keropos ada yang enggak, bisa dilihat teman-teman ya. Untuk pendingin sendiri nih, kipasnya di belakang nih. Kondensor juga di belakang, karena kan AC-nya masih AC bawah, belum AC M10 ya. Jadi kondensor sendiri ditaruh di bawah. Pelindung kaki juga ada. Untuk knalpot sendiri memakai Wash seri Wash. Ya mas. Oke mas. Mas kan pernah nyoba mobil ini, perasaan mas gimana? Masnya ada keluhan apa ya, ataupun? Keluhannya itu sekarang itu tarik aneh. Sepi. Ya tarian lagi sepi. Nah keluhannya charteran lagi sepi. Untuk mobil sendiri enak dipakai mas ya? Buat penumpang, joknya aja.
sih. Travel tapi ya travel pilihan ya Mas ya. Khusus ya. Gimana Mas? Aduh, ya pokoknya gini, intinya untuk teman-teman yang mungkin yang minat ataupun yang lagi cari armada lagi untuk dana-dana tipis. Karpet juga baru ini. Jadi bisa dipantau langsung. Untuk barangnya sendiri ada di daerah Kendal, Jawa Tengah. Kalau mungkin kalau teman-teman lewat tol nanti di exit tol Kendal itu sudah dekat sama rumah yang punya unit. Pokoknya bisa dipastikan. Kita lihat untuk gisi-gisi depan ya. Nah, gisi-gisi depan dilihat ya. Sistem segala macam. Ornamen juga masih bagus, belum bolong-bolong. Ornamennya masih bagus, belum bolong-bolong. Namanya dashboard apa ornamen Mas? Dashboard. Nah, kalau saya ngatainnya ornamen. Gimana Bu? Bisa di next lagi untuk harganya? Tetap 240 ya nego ya? Iya, bisa di nego. Ini sebentar lagi juga apa? Mau ganti oli. Oli perawatan. Perawatan pakai Rimula. Rimula semul. Oh, siap loh itu. Untuk interior sendiri lampu-lampu juga ada nih. Nice. Jadi untuk pemakaian teman-teman Mas langsung pakai aja, enggak mungkin. Ya mungkin kalau mau tambah apa gitu, tambah tipis lagi yang 30 in bisa di belakang. Bisa, ya bisa. KM sendiri bisa dilihat untuk KM-nya ya. Teman-teman bisa lihat untuk KM-nya sendiri 286. Oke Mas ya, asli. Jadi enggak reko-reko. Intinya seperti itu. Ya teman-teman ya, mungkin yang berminat bisa langsung check it out, checklist untuk unitnya ya. Kalau belum di apa namanya, belum di check, belum puas, teman-teman harus ngecek langsung ke sini. Ya tanya-tanya boleh, nanti kita sertakan nomor telepon di deskripsi biar teman-teman apa bisa menghubungi kita kalau misalnya teman-teman minat bisa langsung dicapri. Oke bosku ya, mungkin untuk review kali ini cukup di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, sertakan komentar di bawah deskripsi. Pokoknya jangan bosan-bosan, nanti kita update terus untuk jual beli unit yang baru. Oke bosku ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Pokoknya salam sehat selalu buat teman-teman. Yang penting sehat, aja lali nganggu masker. Oke bosku, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku.